banget. Kenapa ya? Gak apa-apa, Met. Perempuan jahanam. Jadi itu aku bikin openingnya sekarang dengan video Get Ready With Me. Let's just pretend itu kayak satu vlog gitu dalam sehari. Basically, hari ini aku mau nunjukin ke kalian gimana makeup aku biasanya kalau misalnya aku mau pergi ngedate. But to be honest, aku tuh jarang makeup kalau misalnya untuk jalan-jalan yang santai gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalan yang deep plan dan kayak niat gitu, aku pakai makeup. So ya, ini mukaku. Tadi tuh sebelumnya udah aku prep dulu pakai moisturizer dan juga sunscreen. That's basically the only skincare yang aku pakai sampai pagi. Oke, jadi pertama di sini itu aku mau pakai foundation. Ini foundation yang lagi aku pakai sekarang dari Pink Flash, yang Lasting Matte Foundation. Ini aku pakai yang shade nomor 4 yang medium peach. Biasa tuh aku nggak langsung nge-apply si foundationnya ke muka aku selalu taruh di tangan aku dulu dikit, terus baru aku ambil pakai tangan dan ditap-tap ke muka aku yang perlu untuk ditaruh foundation. And yeah, I'm just gonna blend it all with my beauty blender. Nah, aku tuh jarang pakai foundation full face gitu. Aku biasa tuh pakai foundation cuma di bagian bawah mataku sini aja. But lately, aku gak tau kenapa aku tiba-tiba kayak suka aja gitu pakai foundation ke seluruh mukaku. Ini aku suka banget sama hasil foundationnya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Mukaku yang sebelah kiri itu yang udah dipakein foundationnya, dan mukaku yang sebelah kanan ini tuh yang belum. We're done. Itu hasilnya benar-benar natural banget. Lanjut, di sini aku mau pakai eyeshadow. Jadi di sini aku bakal pakai kombinasi dari dua shade ini. Aku punya yang shade PK02 dan juga yang shade GT01. I'm just gonna grab it with my hand. Terus lanjut, masih dari palette yang sama, aku bakal ambil warna yang ini yang lebih gelap untuk aku taruh di bagian ujung mataku. Ini aku ambilnya dikit-dikit aja karena dia tuh bener-bener pigmented banget nih kalau kalian lihat. Ini aku suka banget sih sama tekstur dari si eyeshadow-nya. Dia tuh benar-benar gampang banget di blend. Dan kayak tadi aku bilang, dia tuh diambil sedikit aja dari paletnya tuh udah benar-benar nyata banget gitu di kulit. Nih kalau kalian mau lihat hasil dari eyeshadow-nya kayak ini. Buat garis eyeshadow tuh kayak tipis-tipis aja. Dia tuh kayak cuma benar-benar segaris doang. Gak perlu tebel-tebel banget. Jadi eyeshadow aku. Aku bakal lanjut nambahin sedikit lagi highlight di bagian pinggir mata sini. Here's the result for the eye makeup. Lanjut, mau pakai
pakai eyeliner yang shade 01 yang black. Tuh kayak gini. Biasa tuh aku sambil narik si bagian sini gitu biar dia tuh lebih gampang. Terus biasa aku juga tambahin di bagian dalam sininya. Wait, I'm gonna fix this. Tada, here's for the result. Tadi aku juga sedikit nambahin garis gitu di bagian sini supaya dia tuh gak kaku-kaku banget eyelinernya. Yang aku suka dari eyeliner ini tuh dia easy to blend dan warnanya tuh juga pigmented banget pas digarisin pertama kali di swatch. Also, dia waterproof. Kalian tuh gak perlu ribet-ribet buat touch up karena dia stay long on your eyes. Setelah pakai eyeshadow dan juga eyeliner, aku mau lanjut pakai mascara. Aku punya dua tipe mascara. Ada yang packagingnya warna pink ini tuh yang shade 01 yang volume. Dan yang packagingnya warna hitam, ini tuh yang shade 02 yang long volume. Aku bakal jepit dulu bulu mataku. Aku apply-nya tipis-tipis aja, bukan yang kayak bulu langsung digerusuk ke atas gitu. Cuma kayak disisir dikit-dikit. Aku tuh tipe orang yang suka banget pakai maskara, kayak I just feel prettier kalau misalnya bulu mata aku tuh bener-bener lentik dan tebel gitu. Biasanya tuh setelah aku sisir-sisir ke atas gitu, aku balik ngejepit lagi si bulu matanya supaya dia tuh bener-bener naik gitu loh guys. Tuh kalian lihat sendiri, dia bener-bener langsung naik guys. Wow, this is so pretty. Last step for my makeup routine itu adalah I'm gonna do my lip. Dan untuk lipnya, aku mau pakai lipstick ini dari Pink Flash, yang Pink Flash Duo Lip Gloss. Aku bakal pakai yang shade V07. This one is my favorite shade ever. Warnanya tuh mirip sama bibir aku. Dia tuh cuma aku dab-dab dikit gitu. Ya, untuk hasil dari ombrenya. So yeah, this is the final look of my makeup. And now let's get into the day vlog. Oce mulu. Ini apa yang mushroom ini satu. Ada sesuatu enggak? Sesuatu. Oh ini. Ini baru dia. Gak sadar nih guys. Si anak yang tidak sadar dengan tanggal jadian sendiri. Ini masih kementer bentar. Iya, ayo. Ini belum pegang yang benar, untung enggak jatuh. Nah, ya ampun serem banget. Mana punya gum? Hey guys, jadi kita habis beli ini dan sekarang mallnya udah mau tutup.
Udah tutup deh mallnya. Terus kita mau balik dulu. Kita sekarang mau ke mobil. Ternyata gini kalau mall sepi. Ih, udah pada tutup. Oke, jadi di hari ini tuh Resa nemenin aku buat nge-take konten IG Reels aku, which you guys probably already saw on my Instagram kalau kalian follow IG aku. Hey guys, jadi sekarang kita udah kelar foto dan sekarang kita mau mampir Boots. Ayo. Dan di sini kita mampir ke Boots karena aku mau lihat-lihat self care products gitu. Cuma karena kita akhirnya gabut dan kita nggak tahu mau ngapain lagi di The Breeze, plus aku juga udah kelar ngetake videonya, kita jadinya mutusin buat lanjut jalan-jalan ke Ion Mall. Hey all, jadi sekarang kita udah berada di Ion Mall karena kita mau nonton apa Boots? Every night. Kita mau nonton Titanic. Nih, lihat baju Rasa kena pensil alisku. Guys, iya. Ada burung di atas mall loh. Kok bisa sih? Suaranya jadi Tosca. Oh my god, cutie bear. Gyoza. Mau gyoza aja. Tapi nanti kapan-kapan Gems harus cobain itu ya. Kita tahu Gems suka atau enggak. Hai guys, jadi sekarang kita mau makan. Tadi kita udah beli gyoza, ini buat Rasa. Sama aku beli sushi. Sushi salmon, isinya 4 doang. Oh ini juga buat Rasa nih. Sushi apa tadi? Sushi kani. Kan kani ya guys. By the way, kita makan with a few kota BSD no. Langitnya biru, lucu banget. Kita sambil nungguin sunset ya guys. Jadi guys, Rasa pergi karena aku lupa beli sumpit buat si sushinya. Yeay, datang guys sumpitnya. Mantap. Kasih ya girls. Sama-sama. So bad guys nih. No. Kebun jahanam. Makasih. Udah tuh. Berhasil ya guys. Wah, ini kelihatan enak banget. Jadi di hari ini tuh kita makan nasi padang, cause we've been craving nasi padang for like a month. And ya, ini tuh sebenarnya siang sebelum aku photoshoot di vlog ini. Cuma emang aku gak masukin klip ini ke vlog itu karena ini cuma kayak vlog random gitu aja, yang sebenernya kayak ngasal aja gitu aku nge-take pake HP aku. So yeah, that is basically all for today's vlog. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you guys on my next vlog. Bye!